Mas Amin nanjak. Wah, tanjakannya tipu-tipu ya, Mas. Nanjak. Datar, nanjak, datar. Ana sing slip siji aku mau. Bane melusut. Bane melusut ya. Maksud. Ben mandek kau. Konten kewer kali ini disponsori Mas Fuad nih. Bener-bener kok ngisor ki dituntun? Hah? Kok ngisor dituntun? Yoi. Wah. Lemes tenan iki. Kudu sangus strive karo sport gel iso. Berat, Bro. Berat, Bro. Aduh. Karo bangker karo kalangan, berat ndi? Mirip lah. Mirip, mergane ganti bi. Fitting nganggo sing enteng beda lagi ya. Iya, guys. Fuad. Apa toh? Leren sih. Bismillah yuk, coba ngecek. Oh, di sini ada internet. Ini saya naik sendiri. Mas Fuad sama Mas Amin di bawah. Oh, ada toilet. Nanjaknya cukup panjang. Aduh. Napasnya wes ngap-ngap. Yang suka hiking mesti senang ya. Kayak gini. Iya ini. Kalau bersih bisa lihat Gunung Merapi. Sayangnya banyak pohon-pohon kecil. Coba nanjak sebelah sini. Ini ya, di sini banyak gazebo buat istirahat. Mana dah tulisannya Minto Rogo? Aduh. Gak kerawat ya teman-teman. Ya ini sana bisa lihat Klaten. Lurus sana bisa lihat Gunung Merapi. Sayangnya berkabut ya. Aduh. Aduh. Jam 7.40 teman-teman. Dan alhamdulillah finish di Minto Rogo Hills. Dan cukup lumayan dengan jarak 18 km. Nanjaknya cukup lumayan. Ya paling nanti sekitaran 11% rata-rata. Mungkin saya cek nanti bisa kelihatan setelah selesai, guys. Ya kita turun lagi ya teman-teman. Jadi cuma seperti ini Bukit Minto Rogo Hill. Mungkin berbeda dengan waktu awal-awal ditemukan atau dikelola. Lebih bersih, lebih tertata rapi dan banyak pengunjung. Mungkin saya nggak ada yang ngurusi jadi sepi nih. Tapi nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan bisa di rehab biar rame lagi. Oke. Kita turun, bismillah. Oke teman-teman, karena sudah jam 7.55 kita mau turun dari Minto Rogo Hill. Hati-hati ya, jalannya agak sedikit cilik. Bismillah, subhanallah, turunan Minto Rogo Hill. Jalannya apa iki asine nek tinggal downhill nek tanah lho. Tapi ini kalau musim hujan licin ya teman-teman, karena nggak ada matahari yang menyinari jalan. Jadi kene iki mau aku sing melusut karena tanjakannya dhuwur. Ini turunan minus 13%, 12%. Awas. Oke. Kita kemana? Belok kanan. Oke. Lihat jalan tadi. Yuk, ambil kanan ke arah jalan pulang tadi. Yuk. Descend Minto Rogo Hills. Gas. Tanjakan nih dari bawah panjang juga ya.
Awas awas jalan berpasir licin. Ya. Glondor ngono iso kepleset iki pasir e. Lumayan lah, kena nggo latihan nanjak. Rutenya juga cukup syahdu karena teduh, jauh dari polusi. Sekali nanjak sekitar 2 kilo dengan gradien paling tinggi 24 tadi Mas Fuad. Enak banget, masih aman lah sepeda MTB Shelly RB. Tapi kalau yang Mintorogo nanjak tadi agak tricky, licin. Was was was. Ini turunan sing ana belokane, belok kanan terus belok kiri. Awas, awas. Amazing view. Oke. Sayangnya berkabut, kalau nggak berkabut bisa lihat Gunung Merapi dan Kota Klaten. Wih, bisa lihat jalannya. Aduhai. Ini kayaknya perlu dieksplor ke arah timur sana ini. Rute Dawung. Desa Nawung. Yuhu, turunan. Masya Allah, pemandangannya amazing. Kapan kapan udah dilewatke rute-rute ngene iki kok ya. Rute-rute blusuk-blusuk sing isih gedetek karo sinyal masih ada tanda-tanda kehidupan. Oh iya. Panjang ini, guys. Luar biasa rute pagi ini, tanjakan Dusun Jali Gayam Harjo Prambanan Sleman. Halo bos, ayo koncoku kae Mas Amin. Wah, dronjeng marai jersine garing at. Wah, ini tanjakannya kalau dari bawah teman-teman panjang nih, asli sekilo lah dari sini sampai jalan cor tadi sekilo lah, terus dari jalan cor tadi nanjak ke Mintorogo itu juga sekilo ya, bener lah 2 kilo tanjakan Mintorogo Hill. Oke, alhamdulillah sudah sampai di jalur datar. Ya teman-teman, seperti ini tanjakan yang kita tuju tadi, tanjakan atas sana bener-bener paling tinggi. Munggae bermenit-menit, medune mung 10 menit. Overall piye tanjakannya Mas Wat? Overall mantap. Aman ya Mas Amin? Aman Mas. Patut dicoba buat teman-teman yang belum pernah ya. Yes. Wah. Recommended is. Latihan nanjak Mintorogo Hill. Wah, harusnya tadi kita pulang lewat jalur barat sini, Mas. Oh, aspal halus sih. Oh, oh. Betul. Oh, ini rute Yena tuh. Apik tau teman-teman, jalurnya.
udah ketemu jalur paling syahdu lagi teman-teman. Ini udah jam 8 lebih 5 menit. Oke teman-teman, videonya saya tutup di rute menuju pulang. Jadi rute Nanjak Mintorogo Hill tadi cukup lumayan buat teman-teman yang suka nanjak, hobi nanjak dan latihan abdil challenge. 2 kilo rute yang dilewati teman-teman, jadi dari aspal menjadi cor dengan kontur jalan yang rata-rata ya gradien di 11%, tapi enak banget buat latihan aja. Sekian dulu ya progres kita kali ini bareng Mas Fuad sama Mas Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Gas!